Upin, Upin, sebentar lagi kamu akan pergi ke sekolah. Wah, iya, Pantun, Upin akan segera ke sekolah. Tetapi kenapa ini ada dua pak polisi yang ikuti Pak Anton? Iya, Upin, kamu akan dikawal. Wah, kenapa Upin harus dikawal? Karena kamu adalah anak konglomerat terkaya di negeri ini, maka kamu mendapatkan pengawalan dua pak polisi. Karena keadaan kota sekarang lagi cukup baik, banyak sekali preman di jalanan, Upin. Wah, Pak Anton, ini terlalu berlebihan. Upin kan anak paling ditakuti di kota ini. Wah, Upin, kamu tidak boleh seperti itu. Di kota itu berbahaya, banyak preman. Kamu belum pernah bertemu preman-preman orang dewasa. Ah, kecil itu, Pak Anton, tapi tidak apa-apalah kalau Upin dikawal. Oke, Upin, kamu harus segera pergi ke sekolah sehari ini ya. Iya, aku Upin segera naik ke mobil. Ayo, biar Upin yang mengemudi saja. Pak polisi dan Pak Anton jaga keamanan di belakang ya. Pak Anton, kenapa itu? Biasa, mereka latihan saja, Upin. Itu pistol mainan untuk menembak tapi tidak melukai. Ayo cepat, paman polisi, pak polisi. Oh yo, Upin, kami sudah naik. Oke, sekarang kita menuju ke sekolah ya. Ngengeng, wah, sekolah Upin ada di jauh sana, guys. Upin kelas 2 SD sekarang. Upin akan sekolah di luar kota, guys. Ngong. Waduh. Itu. Ada apa, Pak polisi? Wah, itu tadi preman, dia mau menabrak mobil kamu itu kan? Wah, iya, ternyata untung saja Pak polisi mengawal Upin. Wah, iya, Pak polisi memang sudah bekerja keras untuk tugas ini, Upin. Oke, Pak Pol, Upin akan mengemudi dengan cepat ya. Iya, Upin, cepat mengemudi supaya kamu sampai ke sekolah. Karena kamu sedang dikawal, kamu harus hati-hati, Upin ya. Sebagai anak terkaya di kota ini, anak dari konglomerat sukses, kamu banyak sekali yang mengincar. Wah, itu Ipin, Upin. Iya, Ipin, kamu mau kemana? Aku mau pergi jalan-jalan, Upin, gak usah ganggu aku. Wah, kamu tidak sekolah, Ipin. Aku libur hari ini. Guru-guruku sedang rapat. Oh gitu ya, oke deh. Ngengeng, wah, sekolah Upin ada di ujung sana, guys. Hampir di ujung kota. Sekolah paling mahal, paling keren, dan paling bergengsi. Oke, kita lewat di sini, guys. Wow. Aman, Pak polisi dan Pak Anton? Aman, Upin, aman terkendali. Sejauh ini preman-premannya tidak terlihat mengejar kamu. Wah, oke deh kalau begitu. Upin jalan terus saja, guys. Aman kan di sini? Wah, itu tempat. Wah, iya, tempat bermain itu. Pak Anton, Upin mau singgah di situ, boleh nggak? Nggak boleh, Upin. Kamu harus segera ke sekolah. Wah, iya. Guys, sekolah Upin di sana, guys. Lewat di sini, belok. Kita pergi ke sekolah Upin, teman-teman. Kalian mau lihat sekolah Upin? Guys, sekolah Upin, guys. Jauh di atas sana ada sekolah yang sangat besar. Tempat Upin belajar menghitung semuanya, guys. Guys, di sana, guys. Ngengengengeng. Wow. Kita naik gunung, guys. Wow. Oke, guys. Kita masuk ke sekolah Upin, guys. Sekolah Upin ini, guys. Wah,
mewah kan, seperti sekolah Hogwarts. Wah Upin, kamu sudah sampai. Ayo paman polisi, ikut Upin. Upin ajak lihat-lihat sekolah Upin yang sangat indah guys. Wah ada kolam teman-teman. Wah kolamnya apakah dalam? Wah guys, kolamnya sangat indah. Ayo paman polisi, ikut mandi di sini. Ya ampun, mereka ada di depan guys. Mereka tidak bisa mengikuti Upin. Sini paman polisi, Pak Anton sini. Wah Pak Anton, kenapa itu Pak Anton? Wah Pak Anton tertimpa mobil guys. Sini sini Pak Anton, kemari kemari. Wah Upin, Pak Anton tadi tidur sedikit. Wah Pak Anton ada-ada aja. Pak Anton lihat di sini ada kolam. Wah keren sekali ya. Iya, ayo mandi mandi mandi. Yeay. Mandi mandi. Ngeng ngeng ngeng. Wah. Upin, ini sekolah kamu? Iya. Sekolahnya bagus kan Pak Anton? Upin mau masuk dulu ya. Pak Anton dan Pak Polisi mandi-mandi saja dulu. Iya iya. Guys, kalian lihat sekolah orang kaya seperti ini guys. Seperti rumah. Lihat, wow. Ini guys, sekolah Upin guys. Wah, guys. Wah, itu guru Upin guys. Wah, Upin kayaknya terjadi sesuatu guys. Tunggu ya guys.